Tidak dinafikan ramai yang sedih dengan tempoh PKP ini. Malah, ada juga anak-anak yang tidak dapat pulang ke kampung halaman terutamanya pada bulan puasa dan mungkin hari perayaan. Namun begitu, semuanya harus dilalui dengan tenang mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Menerusi aplikasi TikTok baru-baru ini, telah tular satu rakaman seorang lelaki yang menangis ketika sedang menjamah juadah berbuka. Namun, rupanya hidangan yang telah lama diinginkan itu diperbuat menggunakan rencah khas daripada ibunya. Usai berbuka puasa, wanita tersebut lantas memuat naik video suaminya itu ke dalam grup keluarga. Sebab akan hal itu, si ibu terus berkongsikan resepi serta gambar bahan-bahan bagi menyediakan lauk kegemaran anaknya. Lebih sayu lagi apabila sikap mak mentuanya yang sanggup memasak walaupun hari sudah larut malam. Menjengah di ruangan komen pula, rata-rata netizen turut sebab dan meluahkan rasa rindu terhadap masakan ibu bapa yang sudah tiada. Secara keseluruhan, video tersebut telah meraih lebih 162,000 jumlah tontonan di aplikasi TikTok setakat ini.